Assalamualaikum teman-teman, selamat datang ya di channelku. Channel ini cocok untuk kamu yang suka tutorial bebikinan yang unik dan seru. Jangan lupa di subscribe ya, karena dengan subscribe teman-teman sudah mendukung channel ini untuk terus memberikan inspirasi. Selamat menonton. Hari ini aku mau bikin video cara membuat cookies tamarind almond blueberry. Nah, gimana ya cara buatnya? Yuk ikutin sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pertama, siapkan almond yang kita sangrai, lalu kita ulek ya. Kalau ada blender, boleh di blender. Terigu kunci biru kita ayak sejumlah 300 gram, wisman 50 gram, blue band 190 gram, ada gula halus 70 gram, lalu ada susu bubuk 50 gram, serta kuning telur 2 butir, kuningnya saja, dan putih telurnya kita untuk olesan celupan kacang almond.
Setelah semua adonan sudah dibulet-buletin, kita celup ke putih telur. Lalu kita gulirkan di kacang almond yang sudah kita ulek tadi. Boleh satu bagian saja, boleh seluruh bagian. Setelah itu kita tekan dengan jari telunjuk kita seperti ini, agar ada lengkungan atau cekungan yang akan kita isi dengan selai strawberry atau blueberry. Hari ini saya pakai selai blueberry ya. Lakukan seperti itu hingga adonan habis. Lalu kita siap panggang kira-kira 15 menit. Lalu nanti kita akan keluarkan lagi. Ini penampakan sudah dikeluarkan. Lalu kita bisa isi dengan blueberry atau strawberry. Sedikit saja, jangan sampai berluber karena nanti akan lengket kemana-mana. Secukupnya saja. Kita bisa menggunakan plastik segitiga yang buat adonan, atau jika itu langsung dari tokonya, kita hanya tinggal gunting ujungnya sedikit aja, lalu kita cerorot langsung ya. Lalu kita masukkan kembali ke dalam oven kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Kita bisa bolak-balik diperiksa ya, tergantung dari tingkat kepanasan si oven masing-masing. Seperti ini sudah mateng, rasanya renyah, lumer di mulut, endul banget. Dicoba ya.
Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe, kamu sudah bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan inspirasi. Wassalamualaikum.